Jangan takut domba kecil. Lihat! Ya! Beranilah. Dia harus melewati aku dulu. Sudah aman, domba kecil. Dombamu ada yang hilang lagi ya, Daud? Eliab! Lihat tidak? Ada singa menyerang, tapi ku kalahkan. Aku tidak punya waktu untuk bualanmu. Kau dipanggil ayah. Sang Nabi Besar. Sudah kubilang bukan dia yang kau cari. Dia masih kecil. Lihat ini yang sulung Eliab. Bukan. Tuhan telah memilih yang ini. Daud. Kamu telah dipilih kelak akan menjadi Raja Israel. Berlututlah. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Pasti aku yang jadi gitaris band sekolah, Quantum. Buat apa kamu rebut-rebut audisi? Hey! Kau bagus main di sini, Quantum. Tapi main di depan orang banyak, beda! Pak Johnson, peserta pertama untuk audisi gitaris sekolah adalah Chris Quantum. Ayo Chris, tunjukkan kebolehanmu. Ayo Chris, kamu kenapa? Kamu kan sudah biasa main. Iya, tapi tidak di depan orang banyak. Tidak mau lihat gitar ini lagi. Chris, aku senang lihat kamu pulang. Chris mundur dari audisi. Kau bilang kau tidak akan bilang siapapun. Apa? Aku cuma bilang ke Gizmo, dia kan robot, bukan orang. Aku punya yang kamu perlukan.
Ayo, Chris. Begitu Gizmo memperbaiki senarmu, masih ada waktu untuk ikut audisi lagi. Tidak, lupakan. Aku mengikuti audisi itu karena idemu. Dan itu ide yang buruk. Aku berhenti bermain selamanya. Kamu tidak serius, kan? Kamu hanya demam panggung, Chris. Itu saja. Tidak. Todd benar. Aku memang bisa main, tapi aku tidak sanggup main dalam band. Apalagi di depan orang banyak. Superbook! Oh tidak! Superbook menyala kuat! Kita mau dibawa kemana? Chris, pasti perjalanan kita seseru! Seorang pahlawan hebat yang diberi karunia istimewa oleh Tuhan. Perhatikanlah dan dengarkanlah. Superbook, bagaimana dengan audisi Chris? Giz, ada yang bisa kamu kenali di sini? Aku sudah pernah melihat kamu. Aku temukan makhluk aneh di sini. Bahaya, bahaya, bahaya. Sudahlah, Gizmo. Cari tahu saja zaman apa ini dan di mana kita berada. Menurut geosensorku, kita di luar kota Bethlehem. Aku mendeteksi dua kubu pasukan, 8 mil arah barat daya. Dan kita ada di 3000 tahun yang lalu. Pasukan, hah? Pasti seru. Apanya yang seru? Diserang beruang seru tidak? Buat apa beruang menyerang kita? Jangan tanya aku, tanya beruang. Gizmo, ambil posisi bertahan. Jurus pura-pura mati. Bertahan kok seperti itu? Kamu membunuh beruang dengan itu. Aku harus punya yang seperti itu. Jurus pura-pura mati selalu berhasil. Ya, Giz. Kamu hebat sekali. Kamu siapa? Aku Daud. Aku Joy. Hey, aku Chris. Aku lapar. Kenapa? Aku belum makan hari ini. Terima kasih ya. Lain kali sebaiknya jangan dekat-dekat dengan beruang. Kamu mau kemana? Mau ngantar makanan untuk kakakku yang sedang perang melawan Filistin. Bagus sekali. Teman-teman, ayo kita lihat. Dia tidak mau main gitar di depan anak-anak, tapi mau ke medan perang. Ada-ada saja. Apa kamu pernah ikut perang seperti kakakmu? Keluargaku menganggap aku terlalu kecil. Mereka pikir aku hanya bisa jaga domba. Gizmo, dengar. Kamu harus menemukan cara untuk kita pulang. Chris harus kembali ke sekolah sebelum audisi selesai. Joy, kita tak bisa pulang sebelum Superbook mengantar kita. Tapi mungkin ada cara yang belum pernah kita coba. Giz, ayolah. Mungkin kita bisa coba teori relativitas Einstein. Benarkah? Kalau aku bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, seharusnya aku bisa mempersingkat waktu. Temanmu aneh sekali. Oh, itu belum seberapa. Perkemahan Israel ada di bawah kita. Bisakah dia menyamar? Aku tak perlu menyamar. Aku bangga dengan diriku. Jika kau kesana dengan pakaian seperti ini, kau akan dipaksa berperang. Perang? Saya cuma bocah gembala. Bagus. Pengecut. Apa itu?
Dengarkan, hai semut Israel. Kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang satu lawan satu, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliath, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Apa yang akan kau lakukan, adik kecil? Eliab. Kami tidak membutuhkan dirimu. Pergilah menjaga domba. Hah? Kakak kenapa? Kan aku cuma bertanya. Pergi. Ini bukan untuk anak-anak. Lalu di mana semua pasukan kita? Kenapa mereka lari? Jika tak ada yang mau melawan raksasa itu, biar aku yang melawan. Apa? Daud, kau tidak perlu melakukannya. Aku telah dipilih oleh Allah, dan waktuku telah tiba. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gat itu. Dia juga seorang raksasa. Di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Ini bukan saatnya berguru. Bawa dia pergi. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak. Allah bersamaku. Jadilah kehendakmu. Kenapa harus dia? Jangan. Ini kira dia bisa menang. Cukup. Ini keputusanku. Besok kamu akan bertemu Goliath di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Wow, keren sekali. Kau bisa main? Tadinya. Kenapa berhenti? Mungkin orang tidak suka cara mainku. Kamu main untuk siapa? Orang lain? Aku bermain untuk dia yang memberikanku kemampuan ini. Aku bermain untuk Tuhan. Seandainya aku bawa gitarku. Terima kasih, Gis. Kamu main seperti disentuh oleh sang pencipta. Terima kasih, kamu juga. Kalau dia memberikan talenta itu, Chris, tentu kamu ingin memuliakannya. Seharusnya. Daud,
Jika setiap orang tidak yakin kamu menang lawan Goliat, apa yang membuatmu sangat yakin? Dalam hati aku tahu Allah bersamaku. Dia memberi kekuatan saat dibutuhkan. Ya, seperti musik. Jika kamu gunakan kemampuan yang dia berikan, kamu tak perlu takut untuk bermain. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton tidak jadi masalah kan? Kamu paham sekarang? Ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah. Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah, orang-orang. Aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah. Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri, mungkin aku harus... Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Chris, apa kamu siap? Kita akan kembali. Yuk, terbang lagi.
kembali ke tempat ini lagi. Audisinya sudah selesai. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton tidak jadi masalah kan? Gizmo, gitarku. Chris, kamu pasti bisa. Mau apa kamu? Teman-teman, senarku tadi putus dan sebenarnya aku juga gugup tadi. Maksudku, aku ingin diberi kesempatan sekali lagi. Tidak bisa. Ah, selamat bergabung, nak. Juru selamat dan Tuhan.